pengadaan dari PT Aetra Tangerang. Alhamdulillah. Karena mempertahankan itu istilahnya lebih berat daripada kita memperjuangkan. Jadi harus dipertahankan. Syukur-syukur lebih ditingkatkan lagi, lebih dari ini penghargaan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat YouTuber atau sahabat CAD pada pagi hari ini. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan nikmat serta rezeki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Lukman Arifin dari PT Cahaya Agung Dirgayasa. Jabatan saya pelaksana. Pada materi hari ini saya akan membahas tentang atau membagikan informasi tentang safety. Tapi sebelum memulai videonya, saya akan memberikan quotes. Orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi bermanfaat bagi orang lain. Dan mudah-mudahan pada materi ini bermanfaat bagi orang lain. Materi ini tentang safety atau alat pelindung diri buat perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki HSE. Dan sebelum memulai kepada materi, silakan subscribe atau like dan share. Semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki, diberikan nikmat sehat. Dan pada pagi hari ini saya akan membahas tentang ASE ini tidak sendirian, melainkan ada teman saya, Pak Suharja, sebagai safety officer. A few moments later. Welcome back to my channel Cahaya Agung Dirgayasa. Pagi ini saya sama Pak Suharja akan membahas tentang safety atau alat pelindung diri atau dikenal APD. Nah, Pak Jaja sendiri ya di PT Cahaya Agung Dirgayasa bertugas sebagai safety officer, Pak ya. Nah, mungkin pada kesempatan hari ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang safety. Siapa dia? Insyaallah. Nah, sebelum memulai pertanyaan-pertanyaan, apabila dari kita berdua ada kesalahan dalam pertanyaan maupun jawaban, ya mohon dimaafkan. Apabila ada kritik dan saran, mohon di komentar di channel ini. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Jaja. Apa sih tugas seorang safety officer? Sebelumnya saya perkenalkan lebih dahulu. Nama saya Suharja. Kedudukan saya adalah sebagai safety officer di PT Cahaya Agung Dirgayasa yang bergerak di bidang perpipaan dan konstruksi. Barusan tadi dari Pak Lukman menanyakan kepada saya tugas dan fungsi mungkin ya, dari tugas sebagai safety officer. Saya akan menanyakan mengenai tugas dan fungsi safety officer. Safety officer adalah seorang profesional, khususnya di sini di PT CAD yang kita berperan di PT CAD, seorang profesional di PT CAD yang minimalnya telah mendapatkan pendidikan khusus mengenai safety. Apa itu safety? Safety adalah keselamatan.
keselamatan dalam bekerja. Jadi tugas dan fungsi safety officer adalah bertanggung jawab sepenuhnya di lingkungan PT CAD khususnya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pekerja. Jadi tugas dan fungsinya yang pertama harus memberikan bimbingan teknik masalah keselamatan dan kesehatan kerja kepada staf ataupun kepada para pekerja yang lainnya. Jadi garis besar seperti itu. Kalau di CAD sendiri sudah berapa tahun penerapan tentang safety ini? Kebetulan saya kurang lebih menggeluti safety di PT CAD ini kurang lebih 5 tahun kebelakang. Sudah 5 tahun? 5 tahun kebelakang ya. Jadi istilahnya sudah banyak pendidikan yang saya ikuti atau pelatihan. Yang pernah saya ikuti pelatihan safety umum di wawasan di istilah safety untuk lingkungan di Bandung, terus di Palija Jakarta itu khusus untuk perpipaan, dan di Aetra Jakarta juga itu khusus di perpipaan. Saya pernah mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu oleh saya. Ada kesulitan nggak selama di lapangan atau apa gitu di selama ada Tangerang lah, sekarang kan ada mulai Tangerangnya. Ada kesulitan nggak? Kalau kesulitan sebenarnya tiap pekerjaan pun sebenarnya pasti ada. Dikembalikan ke kita yang masing-masing gimana cara mengatasinya. Khusus untuk safety yang saya rasakan kesulitan adalah menerapkan, menerapkan istilahnya disiplin safety kepada para pekerja khususnya. Nah untuk apa memecahkan masalah kesulitan itu kita dasarkan dulu bahwa safety itu berdasar asal dari kita dan untuk kita. Jadi sebelum kita istilahnya kerja harus ngasih tahu bahwa harus safety kitanya dulu yang harus safety pak. Jadi contoh dari kita contoh dulu dari kita gimana itu safety. Percuma kita ngomong bla 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 bla. Bang. Kepakaran harus analog sementara kitanya tidak melakukan. Jadi itu percuma. Jadi harus dikasih contoh dulu sama kita. Tentangan safety itu harus dari kita yang dulu. Jadi, cara seperti apakah safety officer cara mengidentifikasi tentang kecelakaan di lapangan? Terima kasih. Sebelum saya menjawab masalah identifikasi, jadi sebenarnya safety officer itu harus ada lagi ke bawahnya Pak, sebagai tombak ujung tombak di lapangan yaitu safety man. Sementara ya untuk sementara PT CAD masih safety man itu masih di istilah dipungsikan sama staff yang lain Pak, tetap masih ada wajiban di lapangan gitu ya. Saya itu tekanan ke staff yang lain dan masuk ke pelaksana dari CAD di lapangan dipungsikan. Jadi identifikasi masalah kesalahan kerja yang namanya safety pak itu hanyalah apa sekadar perantara, bukan ini menjamin bakal selamat. Pakai helm itu bukan paling dalam yang paling utama ya. Adalah kita identifikasi lokasi kerja, terus kerjaan apa yang kita kerjakan diidentifikasi, diprediksi kecelakaan apa yang akan terjadi dengan pekerjaan ini gitu. Setelah itu otomatis kita tuh misalkan kita ngegali pak, ini mengindikasikan ngegali kecelakaan kerja adalah masalah mungkin kaki kena lengsong atau kena alat-alat lainnya. Jadi biar bebas itu bukan berarti kita dengan memakai sepatu pasti aman, itu bukan jaminan. Tapi yang identifikasi yang harus kita lakukan hasilnya dari percaya kehati-hatian kita dalam bekerja itu. Karena yang namanya sepatu bukan jaminan untuk aman, tapi paling tidak ada istilahnya orang perantara dari kecelakaan kerja itu misalkan kena melingsung karena ke sepatu dulu, otomatis kaki kita nggak begitu parah gitu. Tapi itu tidak diharapkan. Yang kita harapkan adalah kehati-hatian dalam bekerja itu sehingga terhindar dari kecelakaan kerja seperti itu. Dan berarti kita melihat dulu faktor apa yang bahkan mungkin terjadi dari pekerjaan itu. Baik, sahabat CAD,
PT Cahaya Mundir Gaya sendiri bergerak di bidang konstruksi dan piping. Kita kontraktor PDAM, semacam kayak galian-galian di bawah. Nah itu biasanya sering terjadi pada lilitan-lilitan kabel, Pak. Iya. Nah itu cara mengatasinya gimana tempat kalau bagi jadi kita sebelum kita melaksanakan pekerjaan dan safety untuk yeah. dari safety dari aturan dari safety yang saya ketahui, kita tuh sebelum pekerjaan di suatu tempat di suatu lokasi kita harus koordinasi berbagai instansi, Pak. Yang pertama misalkan minimal puskes nak mau rumah sakit terdekat itu adalah untuk itu minimal gitu ya, minimalnya yang kata pokoknya kita harus ngasih tahu istilahnya ikut ada kerjasama kita ya. Seandainya terjadi kesalahan kerja di saat pekerja kita bekerja, kita bisa langsung istilahnya menanganinya langsung dibawa ke rumah sakit atau puskes yang bersangkutan yang telah kita hubungi. Yang kedua adalah masalah instalasi, Pak. Instalasi di sini kan banyak di dalam tanah tuh banyak gas atau PLN apa-apa. Itu kita misalnya sebelum bekerja, setelah kita tahu bahwa di lokasi itu ada jaringan gas atau PLN, maka sebelum bekerja kita harus menghubungi pihak-pihak yang bersangkutan. Ditakutkan kalau kita nggak menghubungi pihak bersangkutan di saat kita bekerja terjadi kerusakan-kerusakan yang tidak sengaja pada kabel PLN atau gas yang mengakibatkan kecelakaan pada pekerja, itu kita pasti berat tanggung jawab kita kalau tidak ada laporan. Yang ketiga yang tidak boleh lupa lagi adalah tim pemadam kebakaran, Pak. Itu harus ada. Harus kita laporan ke tim pemadam kebakaran di wilayah terdekat dan lokasi pekerjaan. Seandainya terjadi huru hara, ya sama-sama tadi ada kecelakaan atau dari gas dari ada kerusakan mesin yang mengakibatkan kebakaran yang mengakibatkan ke istilah bukan di lokasi kerja kita aja, misalkan barang-barang kita aja yang terbakar sampai ke misalnya rumah penduduk atau segala macam, misalnya pertolongannya kita kerjasama dengan pemadam kebakaran seperti itu yang diketahui dari saya pada kita melaksanakan. Ada penerapan khusus nggak ke mandor? Kalau ke mandor sampai saat ini kami walaupun istilahnya tidak tertulis dari pihak safety khusus di PT CAE, Pak, kami sudah ada semacam peraturan. Kami sampaikan ke mandor masalah safety, Pak. Masalah safety kami tekankan ke mandor karena untuk menekankan ke pekerja itu memang mandor yang paling berperan, Pak. Kalau kita yang menekankan, kita istilahnya sebagai pengarahan doang, iya, pengarahan doang. Nah, jadi khusus PT CAD ini, saya dengan mandor sudah komitmen seandainya di lapangan ada pekerja tidak disiplin terhadap safety-nya, saya kasih tiga catatan, Pak. Yang pertama, saya memanggil mandor, menemui orang tersebut dan kasih peringatan dulu, peringatan pertama, Pak. Misalkan setelah dikasih peringatan pertama, orang itu termandel, saya kasih teguran yang lebih keras lagi ke pekerja di sepengetahuan mandor dengan ancaman dendaan, Pak. Dendaan. Yang ketiga, saya sepakat dengan mandor, andai sampai yang ketiga kalinya si pekerja tersebut tetap memandel, saya kasih cerbon mandor bahwa si pekerja itu dikeluarkan dari pekerjaan dan tetap denda yang kami tetap berlaku. Jadi khusus buat pekerja atau buat mandor, khususnya buat CAD atau yang misalnya bekerja di perusahaan-perusahaan tertentu, tolong hindari kecelakaan-kecelakaan yang untuk membahayakan diri kita sendiri. Yang paling tidak kita menjaga diri, Pak. Ya, yang paling utama kehati-hatian, Pak. Kehati-hatian, ya. Karena yang namanya safety itu memang yang pertama kelengkapan untuk perantara, hanya perantara doang. Tidak menjamin 100% selamat, Pak.
Apakah ada inspeksi khusus dalam pekerjaan baru atau baru dimulai gitu, Pak? Iya, kalau sebenarnya Pak, iya. Kalau inspeksi yang lebih menginspeksi pada pekerjaan misalkan PT CAD, saya adalah safety officer PT CAD. Iya. Yang berhak menginspeksi sebenarnya dari pihak yang dari pekerjaan kita misalkan dari AETNA, iya. Pihak AETNA pasti inspeksi dari kita itu pasti ada. Pihak owner. Nah, sistem inspeksi karena supaya tahu keadaan langsung di lapangan aslinya tidak rekayasa, si pihak tersebut datang secara tiba-tiba pada saat kita melaksanakan pekerjaan, tidak ada memberitahu terlebih dahulu, tapi langsung dia terjun ke lapangan melihat benar-benar ya, penerapan safety di lapangan itu. Jadi secara seperti itu Pak kalau inspeksi ini. Ada dokumen khusus nggak dari safety officer di dalamnya ya, pekerjaan? Ya. Jadi tugas dan tanggung jawab safety officer Pak, di saat pekerjaan akan dimulai atau di hari pertama pekerjaan, di saat pekerjaan belum dimulai, kita siapkan APD selengkapnya untuk dipakaikan pada pekerja di hari mulai hari pertama sampai selesai pekerjaan. Yang namanya tadi kalau menyebut apa, ada dokumen. Ada khusus. Karena tiap di awal pekerjaan kami sebagai safety officer berkewajiban memberikan induction Pak. Apa itu induction? Induction adalah kita memberikan pengarahan, pencerahan pada pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Nah di saat induction, safety man juga yang dalam hal ini di CAD masih yang dilibatkan safety man itu masih sebagai CAD yang lainnya. Diharuskan hadir Pak di saat induction untuk menyimak hasil dari induction tersebut, dan di hari berikutnya untuk di hari pekerjaan berikutnya si safety tersebut menerangkan isinya peraturan tersebut ke pekerja di lapangan. Dokumen yang saya tanyakan ada, kami dalam induction itu Pak dicantumkan keterangan-keterangan mengenai peraturan ya, atau tata tertib supaya pekerja itu sehat dan selamat, disatukan satu persatunya. Misalkan yang utama, yang paling utama adalah berdoa sebelum bekerja. Itu wajib ya? Wajib. Saya cantumkan dalam lembar induction itu, ada lembar induction dan nanti juga diketahui dan ditetapkan oleh pihak yang memberi pekerjaan kepada kita, dalam hal ini pihak ETRA. Misalkan yang tadi berdoa sebelum bekerja itu yang paling utama. Yang kedua, gunakan APD sesuai fungsinya. Sesuai fungsi maksudnya gimana Pak? Sesuai fungsi, kalau helm disimpannya di mana, pakai yang mana? Pasti di kepala. Sepatu di kaki. Tapi kadang-kadang zaman dulu, bukan sekarang, waktu saya masih belum jadi safety officer, kadang menyaksikan banyak yang menggunakan helm kadang-kadang dipakainya juga di balik Pak. Wow. Pekerjaan ya. Untuk membuang air di galian dipakai untuk membuang air, memang itu kesalahan yang sangat fatal sebenarnya. Jadi saya tekankan gunakan APD sesuai fungsinya. Misalkan yang lainnya, jaga kebersihan lingkungan. Maksud jaga kebersihan lingkungan, bentuk sampah apapun bekas pekerjaan kita, misalkan bekas makan, bekas minum, bekerja, tolong dikumpulkan atau dimasukkan ke tempat tertentu, misalkan ke dalam karung untuk kemudian dibuang ke tempatnya. Jangan asal setelah makan, setelah minum, setelah merokok asal buang aja. Yang lebih penting lagi saya tekankan, jangan merokok saat bekerja. Itu kenapa Pak? Jangan merokok saat bekerja Pak, bisa aja kejadian kita lagi nyangkul terus kita otomatis kan tangan kita dua pegang cangkul, iya, terus mungkin kita lagi istirahat cangkul, rokok itu kesentuh jatuh masuk ke kaos kita, ke pakaian kita, akhirnya kan gitu. Terus kita tidak menutup kemungkinan di dalam galian itu ada jaringan gas yang bocor ya, andai kita merokok sampai jatuh ke jaringan gas yang bocor itu otomatis lebih bahaya ya, jadi setiap induction saya tegaskan hal-hal yang sangat penting. Misalkan kita harus etika bekerja, sopan santun dalam bekerja. Itu yang paling penting ya, karena kita sendiri. Karena kadang-kadang kita kok bekerja itu bukan kita aja. Contohnya modal pekerjaan kita di lapor itu beberapa kontraktor.
di berbagai bidang yang masing-masing kita bekerja. Jadi etika itulah sopan santun kita dalam bekerja ya, saling hormati lah, jangan saling mengejek atau apa, nanti kita istilahnya saling menjelekkan ya. Jadi tetap disiplin bekerja itu dimanapun kita bekerja harus diterapkan seperti itu. Tadi Pak Jajah bilang biasanya kalau pekerja itu kan ini kan buat ngambil air, ada sanksi khusus nggak dari pekerja itu? Ya kalau itu kan saya sudah dengan mandor Pak. Oh udah mandor. Yang tadi saya katakan bahwa ya andainya lalai itu kan termasuk lalai ya Pak. Ini termasuk. Kalau kita helm dipergunakan bukan fungsi itu sama aja, itu tidak bisa tidak disiplin makanya ya, tetap peraturannya seperti yang Pak Riza kan kemandor tidak ada sanksi dan teguran seperti itu. Nah, Cari sendiri mendapat penghargaan di tahun 2018 dan 2019 tentang penerapan K3 versi PP Aetra Tangerang. Alhamdulillah jadi yang terbaik. Nah, ini penghargaan dari PT Aetra Tangerang. Alhamdulillah. Gimana nih pesannya Pak Tegar tentang ini? Ya, saya sebagai safety officer sendiri merasa bangga dengan adanya penghargaan kontraktor dengan penerapan K3 terbaik bulan K3 nasional 2019 dan 2018 ya, dari PT Aetra Tangerang. Nah, saya pesankan pada rekan-rekan semua dan pada mandor termasuk para pekerjanya, tolong pertahankan itu. Karena mempertahankan itu istilahnya lebih berat daripada yang diperjuangkan. Pertahankan peringkat ini, semoga CAD mendapatkan penghargaan ini lagi dan mudah-mudahan tambah lebih baik lagi Pak ya. Ada pesan khusus untuk sahabat CAD atau sahabat YouTuber sebelum mengakhir video ini Pak? Untuk sahabat YouTuber yang saya, untuk sahabat CAD dan kru CAD semuanya dulu, marilah kita dukung safety di PT kita, jadikan safety yang paling utama dan jadikan bahwa safety itu adalah untuk kita semua, untuk keselamatan dan kesehatan kita semua. Khusus dari CAD juga untuk Pak Mandor, dan tolong lebih didisiplinkan lagi kepada pekerjanya di saat kita bekerja masalah safety. Itu pesan yang saya tetap titipkan ke Pak Mandor. Untuk tim YouTuber, andaikan dalam penyampaian bahasan mengenai safety ini masih ada kekurangan dan kejanggalan yang saya sampaikan, tolong demi memperbaiki, demi istilahnya untuk meningkatkan kinerja saya dan PT CAD ke depannya, silakan menyampaikan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan materi hari ini sangat bermanfaat buat kita semua dan tunggu part selanjutnya di part 2 dengan Pak Suharja tentang APD. Kembali lagi di channel Cahaya Agung Dirgayasa. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi tentang APD, alat pelindung diri, dan bersama teman saya Pak Suharja sebagai safety officer, saya akan menanyakan tentang alat pelindung diri itu fungsinya apa gitu. Oke, Pak Taja, saya bertanya, seberapa penting fungsi APD di PT Cahaya Agung Dirgayasa? APD menurut saya sebagai safety officer di PT CAD adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh tidak Pak. Itu harus istilahnya di saat pekerja bekerja melakukan suatu kegiatan pekerjaan di lapangan, itu APD adalah tanda mati Pak, harus dipakai. Wajib itu. Wajib dipakai. Karena memang itu sudah jadi peraturan juga, tapi yang lebih mendalam lagi, yang lebih penting lagi adalah untuk menjaga
Ini kan. Kapan waktu dan tempat untuk menggunakan APD, Pak? Untuk menggunakan APD, jadi itu udah jadi peraturan yang baku banget, Pak, resmi banget. Di saat pekerja atau pihak lain yang ada kaitan dengan pekerja memasuki lokasi kerja, itu udah harus ber-APD lengkap, Pak. Jangan istilahnya nanti pakai APD dalam aja, enggak. Peraturannya harus kita masuk gerbang misalkan di lokasi pekerjaan itu udah harus APD lengkap sampai kita selesai bekerja. Siapa yang bertanggung jawab menyediakan APD ini, Pak? Di CAD. Di CAD yang bertanggung jawab adalah ya PT CAD, dan PT CAD misalnya menugaskan saya sebagai safety officer-nya. Jadi misalnya harus ada, dan memang itu adalah hal yang wajib, Pak. Kalau wajib, ya. Kalau di CAD sendiri kan tentang penggalian, Pak, ya? Penggalian tanah atau sistem boring. Yeah. Nah, itu jenis-jenisnya apa aja, Pak, buat alat pelindung diri buat pekerja itu, Pak? Iya. Yeah. Kalau APD sebenarnya ini bersifat umum, Pak. Di hampir umum lah kalau di APD yang baku, yang umum banget, Pak, yang umum itu loh. Yang pertama helm. Helm yang penting itu, ya. Sebagai pelindung diri. Iya. Helm. Helm. Helm itu untuk melindungi kepala kita. Banyak faktor yang bisa menyebabkan kepala kita, misalkan karena benturan kan sudah masuk. Ini helm adalah sebagai pelindung. Tapi saya katakan sekali lagi, ini bukan jaminan. Jaminan. Paling bisa meminimalisir, ya. Kehati-hatian kita yang paling utama. Yang kedua, sepatu. Sepatu adalah yang biasa dipakai pekerja, sepatu gunung. Itu untuk melindungi kaki kita di dalam galian tadi Pak Lukman sebutkan. Tuliskan, Pak, dalam galian. Kita tidak tahu kalian galian mungkin ada paku bekas, ada pecahan kaca, ada misalkan lempengan-lempengan apa yang rentan sekali terhadap kaki kita, andai kan kaki kita itu tidak pakai pelindung. Yang ketiga, rompi, Pak. Rompi itu adalah untuk mencirikan bahwa kita itu lagi dalam kegiatan pekerjaan, apalagi di saat malam hari. Itu paling rawan, ya, kan? Rompi itu, istilahnya rompi bersinar, Pak. Bersinar. Karena kalau malam hari, walaupun kita dari jarak jauh dengan lampu kendaraan, kalau kita pakai rompi itu sudah ketahuan bahwa itu ada aktivitas pekerjaan, otomatis istilahnya kendaraan juga bisa menyambut kecepatan atau berhati-hati setelah melihat itu. Yang berikutnya, sarung tangan, Pak. Sarung tangan itu fungsinya adalah untuk melindungi tangan dari berbagai goresan, misalkan goresan benda tajam atau kita untuk memegang kepala cangkul supaya lebih enak, tidak rusak di tangan, istilahnya itu dilindungi dengan sarung tangan. Terus berikutnya masker. Masker itu sangat penting, apalagi sekarang dari zaman corona itu. Jadi untuk menghindari istilahnya debu, yang utama debu, terus untuk istilahnya pernapasan kita itu supaya dalam keadaan lupa, apalagi dalam galian tadi saya katakan kemungkinan besar ada gas yang kena galian dalam kita, bocor, akhirnya kalau langsung ke hidung kita masuk tanpa ada masalah, otomatis lebih parah lagi. Jadi semua APD itu ada fungsinya, harus ada bagus, karena ada fungsinya sebenarnya. Nah, biasanya kalau kendala dari pekerja sendiri, kalau sistem boring itu kan banyak air, Pak, ya? Iya. Nah, biasanya kerja sendiri sering lepas sepatu. Betul. Nah, itu gimana, Pak, penanganannya? Untuk kerja boring, memang saya sering ke lapangan juga, Pak. Karena saya sebagai safety officer melihat kayak langsung di lapangan kegiatan-kegiatan pekerjaan. Memang banyak si tukang boring mengeluh, Pak, ribet pakai sepatu, kemasukan air, ngangkatin juga susah. Itu ada keringanan, Pak. Saya kasih keringanan sebagai safety officer di PT CAD. Silahkan lepas sepatu, tetap sepatu simpan di atas dari mereka bekerja, sebagai bukti bahwa dia sepatu itu ada. Tapi yang paling utama saya sarankan, identifikasi dulu galian tersebut. Sudah aman atau enggak? Iya, diperiksa, Pak, galian tersebut apakah ada barang yang membahayakan, bisa membahayakan ke kaki. Yang saya sebutkan tadi ada
mungkin bersih bekas, paku bekas atau pecahan segala macam. Andaikan dalam galian tersebut aman, silahkan, silahkan lepas sepatu, tapi dengan catatan sepatu ada di atas disiapkan gitu. Seperti itu. Nah, APD sendiri kan sekarang APD sendiri Pak, ada ciri khusus nggak untuk memilih APD itu yang benar Pak? Ya kalau kita mudah aja Pak, kalau yang benar itu ya untuk batasan kita yang SNI. SNI ya minimal ya. Nah, dari safety sendiri ada hukuman khusus nggak apabila ada kerusakan khususnya buat mandor? Ada kerusakan contohnya rompi robek, sepatu sobek atau helm entah itu talinya hilang atau apa gimana gitu. Sementara sampai saat ini belum saya melakukan masalah itu karena saya juga istilahnya harus tahu dulu istilahnya penyebabnya apa kerusakan itu, apakah sengaja atau itu karena memang faktor lingkungan terkait atau jatuh tertimpa apa gitu. Seandainya kerusakan itu bisa saja, otomatis kami akan melakukan hukuman untuk memberi semacam dendaan Pak. Ada sanksi pun ya, ada sanksi seperti tadi pelanggaran APD. Tapi andai kerusakan itu terjadi karena faktor alam, faktor yang tidak kesengajaan, ya itu mah tidak ada hukuman, tidak ada sanksi, bahkan kami pun akan menggantinya lagi dengan yang baru itu. Baik. Segitu saja tentang APD lah, pelindung diri. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang nonton video ini. Dan untuk mengakhiri video ini, saya berpesan jaga kehati-hatian kita pada saat bekerja. Karena ingat, di rumah kita, di rumah ada keluarga kita yang menunggu, istri, anak, keluarga. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan. Pesan Pak Suharja? Pesan saya singkat saja, di saat kita bekerja, tolong pakai APD lengkap demi keselamatan kita semua. Dan sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa di subscribe atau like videonya jika menyukai. Dan apabila dari tutur kita selama perbincangan tanya jawab yang kurang enak atau tidak berkesan kepada kalian, mohon dimaafkan. Saran dan kritik boleh di kolom komentar nanti. Terima kasih. Salam sehat sejahtera buat sahabat YouTuber dan sahabat Cade. Semoga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki serta nikmat sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan membahas tentang potensi bahaya di lingkungan pekerjaan. Sebelum memulai video atau pertanyaan-pertanyaan, jangan lupa subscribe dan like atau share video ini ke teman-teman kalian dan semoga bermanfaat. Mari kita mulai pertanyaan-pertanyaan tentang potensi bahaya. Iya. Sehat saja. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Karena sehat itu penting Pak ya. Paling penting sehat Pak, untuk aktivitas segala macam aktivitas kalau dasarnya tidak sehat itu untuk anda. Sudah makan Pak? Alhamdulillah sudah kemarin. Oke, saya akan bertanya kepada Pak Jaja, potensi bahaya apa saja yang ada di lapangan pekerjaan Pak? Contohnya di PT Cahaya pun kan bidangnya pertimbangan atau di galian gitu. Iya, bahaya, potensi bahaya di dalam pengerjaan jaringan pipa cukup banyak juga Pak, kalau kita istilahnya di apa
dirinci atau kita di apa disurvey, diidentifikasi secara detail. Yang pertama, bahaya itu seumpama kita bekerjanya di jalan raya, itu bahaya dengan keadaan lalu lintas. Kalau kita tidak hati-hati, tidak pasang lampu yang benar, terus pekerja disiplinnya kurang disiplin, itu bisa saja terjadi ketabrak misalnya. Bahaya yang lain, misalkan di jaringan apa di galian jaringan yang kita pasang itu ada jaringan PLN atau gas, itu juga kemungkinan bahaya itu banyak banget. Bahaya kebakaran, bahaya keracunan, bahaya kesetrum, itu juga bahaya. Di dalam galian boring juga bahaya tertimbun itu sangat memungkinkan. Karena yang namanya boringan itu kadang-kadang tidak cukup 1 meter, 2 meter kadang-kadang lebih dari 2 meter, itu pun istilahnya rentan banget sekali kecelakaan dengan istilahnya longsornya tanah timbun itu. Dan kecelakaan yang ringan-ringan adalah kecelakaan kemungkinan kena melincong, kemungkinan kaki kena cangkul, ya banyak lagi kecelakaan itu semacam itu. Karena sistem boring sendiri sangat rawan, rawannya kenapa? Di saat kita menggali, nah di situ kan banyak item-item di dalamnya kan banyak gas, PLN, telkom. Nah di situ sendiri kan intinya sih kalau pekerjaan boring itu harus ketemu tanah asli, Pak ya, baru bisa boring itu. Nah dari situ tanah asli itu entah itu di kedalaman 1 meter, 1,5 meter atau 2 meter, bahkan bisa 3 meter Pak ya? 5 meter juga bisa. 5 meter juga bisa di situ. Nanti ada contoh videonya. Di video kali ini, PT CAD akan mencontohkan pekerjaan boring yang dalam galiannya kurang lebih 2 meter. Pekerja boring ini sebagai pekerja maupun safety officer atau safety man membutuhkan kehati-hatian. Kenapa demikian? Karena banyaknya item atau jalur galian seperti di video ini, pekerja pun tetap harus berhati-hati. Dan bertujuan memasang turap ini bertujuan agar menghindari longsor dan pekerja pun terhindar dari runtuh-runtuhnya tanah-tanah galian yang dari atas galian. PT Cahaya Agung Budigaya saya sendiri akan mengupayakan implementasi K3 yang membuat semua risiko tersebut dapat diminimalisir dampak buruknya baik untuk pekerja sekaligus perusahaan tersebut. Nah disitu sangat rawan gitu terjadi longsor. Biasanya itu kalau misalkan dalamnya hampir 5 meter ada semacam kayak pelindung nggak? Kayak semacam turap kayak gitu. Jadi ini gitu. Pada aturan galian tertipa itu galian 1,5 meter itu udah wajib pakai turap. Apa itu turap? Turap adalah istilahnya bagian penahan tanah. Itu bisa terbuat dari bambu, bisa juga terbuat dari kayu dan bahan-bahan yang keras lainnya. Maksud turap adalah untuk menjaga istilahnya kelongsoran tanah. Maka di saat kita galian 1,5 meter sampai ke atasnya lagi 2 meter, 3 meter selanjutnya itu wajib turap itu serapat mungkin, serapih mungkin dan sebaik mungkin. Istilahnya harus menjamin bahwa si tanah yang kita gali itu tidak akan longsor ke dalam galian yang kita gali. Dan kondisi tanah pun itu bervariasi, Pak. Tanah yang rentan banget terhadap longsor itu yang lebih wajib. Tapi ada galian kita di galian 1,5 meter tapi istilah tanahnya masih tanah yang keras, suara susunya tiba-tiba juga masih ada toleransi. Dan alhamdulillah saya sendiri belum pernah terjadi kecelakaan kerja. Jangan pernah, Pak. Jangan pernah ya, jangan sampai lah ya, Pak, kata. Karena saya sendiri menerapkan safety-nya itu benar-benar, Pak ya. Mudah-mudahan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, pertanyaan selanjutnya.
A few moments later. Bagaimana cara melaporkan kecelakaan di dalam dunia pekerjaan di kalian itu harus melaporkan ke pihak mana, Pak? Ini kan catatan doang ya, Pak. Mudah-mudahan terjadi. Ya, kalau catatan itu istilahnya tadi saya katakan bahwa di lapangan pada sentimen yang terjun langsung, yang terjun langsung di lapangan. Nah, seandainya terjadi kecelakaan, kita istilahnya untuk laporan kita jangan diutamakan dulu, Pak. Kita adalah segera dalam masa muncul itu mengatasi si yang kecelakaan tadi. Yang saya tadi katakan, kita penting sebelum kita mulai pekerjaan itu menghubungi instansi kesehatan terdekat, misalnya rumah sakit atau puskesmas terdekat, tergantung beban kecelakaan berat atau ringannya kecelakaan kita. Misalnya kalau kecelakaan berat, otomatis kita harus langsung bawa ke rumah sakit, Pak. Dengan catatan kita tadi udah koordinasi sebelumnya dengan rumah sakit yang bersangkutan. Di sana kepanjangan tangan dari safety officer, di sana ada safety man, itu pun dibentuk juga tim tanggap darurat. Jadi si tim tanggap darurat tersebut harus standby tiap waktu di lapangan. Ya, di saat ada kejadian seperti yang tidak diharapkan itu, segera dia bertindak mengatasi dan sekaligus istilahnya mengurus yang terkena kecelakaan sampai nyampe ke rumah sakit, sampai diobati, sampai sembuh. Itu masuk catatan, Pak, yang tadi Bapak tanyakan. Itu disetting di dimasukkan ke dalam catatan bahwa pada hari anu, pekerjaan anu, jam anu terjadi kecelakaan kerja akibat pekerjaan anu. Nah, kita identifikasi lagi masalah kecelakaan tadi, penyebabnya apa? Apakah penyebab kelalaian atau penyebab faktor alam? Kalau penyebab kelalaian, kita titikkan beratkan lagi ke mandor yang memimpin kerja itu harus lebih waspada lagi. Kalau faktor alam, ya kita apa-apa dulu lah, misalnya kita harus tetap diurus sampai selesai. Dan tidak menutup kemungkinan, Pak, faktor dari kepolisian juga pasti datang, Pak. Dalam kecelakaan tersebut, andai kecelakaan itu misalnya dalam kecelakaan berat, apalagi sampai berurusan dengan nyawa, itu pasti panjang urusannya. Maka di saat kita bekerja, kita harus benar-benar misalnya banyak hal-hal yang harus diuruskan terlebih dahulu, termasuk ke pihak kepolisian, ke pihak istilahnya rumah sakit, ke pihak instalasi, dan ke pihak lainnya yang ada kaitannya dengan pekerjaan yang akan kita lakukan. Nah, ini pentingnya di dalam pekerjaan ini semacam kayak mengidentifikasi di lingkungan pekerjaan itu harus ada rumah sakit, Pak, ya? Iya, istilahnya sebelum kita mulai pekerjaan, kita harus ada kerjasama, Pak. Kerjasama ya. Kita akan melakukan pekerjaan di tempat ini, andai bahasa jeraknya ada kecelakaan, maka kami akan konsultasi atau melawat berhubungan langsung dengan rumah sakit yang bersangkutan. Makanya kita ada sama-sama surat-surat permohonan ke rumah sakit yang bersangkutan. Itu lebih resmi, Pak, istilahnya. Dan peraturan sakit seperti itu. Seperti itu. Dimanapun peraturan. Ya. Bagaimana cara pengendalian dan pencegahan kecelakaan kerja, Pak? Pengendalian dan pencegahan. Kalau pengendalian, Pak, tadi saya katakan yang namanya safety itu adalah bukan nomor satu. Pengendalian adalah kita harus benar-benar waspada dalam bekerja. Mengendalikan artinya kita harus istilah tanggap benar terhadap faktor bahaya yang mungkin terjadi di saat kita bekerja itu. Itu harus bisa mengendalikan, Pak, supaya di saat terjadi sesuatu misalkan yang tidak diharapkan karena kita udah tahu resiko itu bakal terjadi, maka kita istilahnya kemungkinan besar bisa menghindar misalkan itu. Terus tadi yang kedua, Pak, Pencegahan. Mencegah tadi seperti saya katakan, Pak, seandainya kita galian dalam rentan untuk longsor, maka apa
alternatifnya kita syariatnya kita adalah membuat kulab penahan tanah longsor. Di jalan raya pencegahannya supaya jangan terjadi kecelakaan dan safety-nya adalah kita harus pasang lampu-lampu yang benar, lampu-lampu peringatan, lampu-lampu hati-hati, dan juga pekerja juga kita tetap wanti-wanti ekstra, bekerja ekstra. Jadi pengendalian dan pemecahan seperti itu ya. Pertanyaan terakhir dari saya, apakah pernah terjadi insiden di PT Cahaya Guntur sendiri? Alhamdulillah Pak, kalau masalah insiden atau kecelakaan kerja yang bisa kecelakaan yang berat, alhamdulillah, dan jangan sampai saat ini tidak pernah terjadi kecelakaan berat, dan jangan sampai Pak, kalau kecelakaan-kecelakaan kecil seperti istilahnya tergores oleh cangkul atau ada benda-benda kecil yang melukai kaki, terus misalkan tangan terus benda yang agak keras misalkan itu sering atau bukan sering lah pernah terjadi, cuma istilahnya itu masih bisa diatasi di lapangan dan orang yang bersangkutan masih dapat melakukan pekerjaan, menuruskan pekerjaan, alhamdulillah ada sampai belum jangan sampai ya. Baik, sebelum mengakhiri video ini, saya pribadi dan Pak Jaja mohon maaf apabila ada salah-salah kata mengenai tentang potensi bahaya ini, karena kita hanya manusia biasa ya. Jika menyukai video ini, jangan lupa tetap di subscribe tuh tombol merahnya dan like dan share videonya apabila buat kalian ini bermanfaat gitu. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.